Nah guys, ini kayaknya ada yang baru. Ini ada empe-empe panggang katanya. Coba dimakan. Isinya adalah ebi. Kalau ini aku nyobain kapal selam ya. Terus dipakein kecap manis. Kulit, makannya sama ini. Ini udah ada di sini tuh, ini yang besar si gedenya guys. Tuh ya. Guys, pempek telurnya yang gendut ini dimakan pakai kuah cukonya. Beneran ya guys, rasanya endol banget. Pempek panggangnya yang lembut dan isian ebinya yang khas, sekali gigit langsung bikin jatuh cinta. Ini panggang, Dia terasa agak basah. Cuman memang dalamnya itu yang bikin makin kita makan itu makin bergairah. Kayak burger ya? Karena pedes. Ini namanya pindang udang ya guys. Oke, kita cobain dulu kuahnya. Alama oi. Rasanya tuh endol pedes banget guys. Nampol banget ini. Tapi karena dia pedas jadi rasa udangnya itu lebih apa ya? Kita tuh lebih greget gitu makannya enggak sih? Aroma khas dari si udangnya, ketemu cita rasa dari manis, asam dari si apa namanya ini? Pindang, nanas. Terusnya aroma aftertaste itu dari si daun kemangi, bikin rasanya semakin lengkap gitu. Wow. Amis dari si udang itu tercover dengan rapi dan baik. Seruput kuah pindangnya guys, bener-bener seger banget. Langsung aja yuk kita gerogotin udangnya tanpa ampun. Alama oi. Tuh, lu ngapain? Anwar. Ya. Wanginya sampai di sini. Tuh, iyalah orang dihidup di depannya. Jadi, tekwon ini adalah bakso isinya ikan. Ikan. Jadi dia tuh sama juga, masih satu spesies sama pempe. Oh gitu. Cuman bedanya dia dibuat kayak pelintir-pelintir kecil. Bahannya sih sebenarnya masih bahan bakunya masih sama. Anwar, gimana kalau kita makannya pakai ini nih? Lenggang goreng. Lenggang goreng. Ya, nah, aku ambilin. Jadi kita makan bareng sama lenggang gorengnya. Ini aku mau cobain tekwannya sama sedap malam dicampur sama si sedap malamnya mana? Ini yang diikat dia itu. Tuh. Ini sedap malam udah diikat supaya menghasilkan aroma yang makin gerenyep. Ya udah yuk. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ini karena dia unsur rasanya tuh lebih manis ke gurih. Buat aku sih orang Betawi gitu ya. Paling demen tuh makannya yang pedes banget tuh lihat. Sambal hijau ya dikerunyukin ke dalamnya. Sumpah, teksturnya bener-bener lembut banget, bikin aku tuh kayak kenagihan lagi gitu. Ayo. Teksturnya yang kenyal, diseruput bareng sama kuahnya yang gurih dan seger. Auto bikin kalian ngiler kan? Nah, kita tambahin lagi ya, pakai kuah sambal hijaunya yang super pedes. Anwar lagi ngapa sih ngegeroin mulu orang ada di sini manggil-manggil mulu. Anwar, ini jangan lupa nih cobain. Oh my guys. Ini juga ya. bagi dua. Ayo. Tuh, ini pizzanya orang Palembang. Pizza namanya lenggang goreng ya. Lenggang goreng. Ya udah deh, daripada ngomong mulu kita makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Pasti kalian udah pada ngiler kan? Buat yang udah penasaran, pengen tahu kita makan makanan endol ini ada di mana? Hayu, langsung meluncur di follow dan kepoin Instagram @bikinlapertransTV.